ya. Eh, kenapa kamu telat? Tadi macet, Pak. Di sini sampai pelajaran selesai ada tugas tulis. Pak, tadi saya juga melihat mereka silain masih ke ngasih berita apel. Ah, jadi masih kamu mereka juga, Pak? Kayak gitu lagi, saya kirim kamu ke BK. Yang lain ingat jangan kayak naik tadi sama Avel. Siapa? Oke, sekarang kerjain ulangannya. Awas saya kalau kamu nanti kayak gitu lagi, kirim kamu ke BK juga sama kayak Avel. Maaf ya, Pak, saya janji nggak bakal kecil lagi, Pak. Boleh sana, kalian udah boleh pulang. Siapa diri? Beri salam. Terima kasih, Pak. Om, beli ini mana tadi? Beli dua, Om. Beli dua. Berapa? Beli dua. Oke, Om. Iya, Om. Tadi ibu udah kesempatan, katanya naik tadi beli sesuatu, tapi bayarnya kurang. Atau ya, bayarnya cuma, tadi cuma berapa kayaknya? Cuma 2.000. Nah seharusnya? 5.000. Seharusnya 5.000, kenapa bayarnya cuma 2.000? Terus tadi juga, kata Bintang, kamu uangnya belinya berapa? 5.000. Enggak, beli barangnya berapa? 2 apa 1? 2. Kamu ngambil barangnya? Ini apa dulu? Coba lu ya. Lupa. Apa? Tahu, pengen aja. Pengen? Iya. Nah, kamu menurut sama Naim cuma gara-gara pengen? Iya. Menurut Naim, ya, apa yang Naim lakukan itu salah apa enggak? Salah. Salahnya di mana? Di ambil barangnya terus bayarnya nggak sesuai, bayarnya pas ambilnya nggak sesuai dengan harganya. Iya, mereka lagi cari apa yang harus dilakuin? Cuma jujur. Jujur. Ya. Terus apa lagi? Mau ngambil barangnya sesuai uang yang kita kasih. Iya. Tapi kalau lain kali kalau masih ngelakuin lagi. Ibu kasih hukuman ya, kalau masih ulangin lagi perbuatan kayak gitu. Iya, Bu. Ya. Bener enggak tahu Angel ngomong. Kita tuh salah kemarin. Lebih baik kita jangan kayak gitu lagi. Dan gue juga enggak sama salah juga sama penjualnya. Ntar kalau gue jajan di situ lagi, gue gantilah. Gue jujur ke penjualnya. Iya juga ya. Udah lah, lain kali kita enggak makan ulangin lagi gitu. Oke. Okay? Peace.